What's up school fans, balik bareng Ruki Padilla. Hari ini hari yang spesial banget karena gue lagi menuju ke Penjaringan, ke Orient, untuk main pick up game bareng para members gue. I'm super excited, ini kesempatan pertama gue untuk bisa ketemu dengan mereka langsung. Dari dulu jujur gue penasaran sih mereka bentukannya kayak apa. Dan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi gue juga karena mereka berlangganan tiap bulannya untuk support channel ini. Jadi bagi kalian sekarang nonton time out tapi gak berlangganan di channel ini, kalian harus berterima kasih tuh kepada seluruh members gue, karena kalau gak ada members gue, belum tentu channel ini masih ada. So I really appreciate everyone, tapi memang maafkan gue baru bisa ngundangnya 15 orang aja dan juga berada di Jakarta aja, karena memang ini demi prokes ya. Prokesnya lumayan ketat kita, karena semua harus vaksin 2 kali dan juga antigen lah, biar semuanya aman dan sehat-sehat aja saat bermain di sini. Tapi yang pasti, man, ini adalah salah satu bentuk perks-nya kalau kalian berlangganan. Kemarin ini ada kita main Fantasy Premier League bareng, main Fantasy NBA bareng, ada giveaway juga. Jadi sebenarnya banyak banget kalau gue ada di Jakarta yang bisa dilakukan perks-nya. Tapi memang kalau gue ada di Amerika, biasanya gue kasihnya konten eksklusif aja. Kayak nanti minggu depan itu gue akan ada pergi nonton NBA, dan mungkin untuk travel for basketball-nya hanya untuk members saja. So, tata-tata gue juga mau say thank you juga kepada Kevin Doang. Kevin Doang ini adalah yang membantu gue untuk organize acara ini. So, thank you so much Kevin dan juga Orient yang sudah menyiapkan tempat untuk kita main bareng. Gue udah lama banget gak main basket, kemarin sempat fitness sebentar biar fisiknya at least ada dikit lah ya, kemarin habis terbang-terbang juga dan kerja di PON juga. So, I'm so excited untuk ketemu dengan semuanya. And once again, thank you so much untuk semua members gue. Semoga kedepannya kita bisa main basket di Surabaya, di Kalimantan, karena gue tahu banyak banget members gue dari luar kota. So, semoga one day kita bisa keliling ya untuk main pick up game. Amin. So, sekarang ini gue balik nyetir lagi and I will see you guys on the court. Guys, sekarang kita udah ada di lapangan dan lihat dong. Say hi semuanya. Hai. Ini adalah peserta pick up game-nya. Woi, kok ini udah biasa nih di depan kamera nih tempe. Woi, halo. Halo. Ini terima kasih kepada Bapak organizer. Sama-sama. Udah mau membantu. So, nama dulu dong, nama. Nama William. William. Bukan Wibowo ya? William doang. William doang, beda. Michael. Michael siapa namanya? Michael kok? Valeri. Oh, ini Michael Valeri. Oke, biar gue tahu juga. Haris. Haris dari mana? Bekasi. Bekasi, siap. Ini? Haikal. Haikal. Oh, ini Haikal. Oke. Ray. Adrian Ray. Adrian. Oh, ini Adrian Ray. Oke. Ini mah gue udah kenal, gak usah kita skip aja. Azura main di house. Yes, sir. Ini? Dika. Dika siapa? Wirya Dika. Oh, oke, siap. Vincent. Vincent. Ini, lu bukan yang gak di Jakarta kan? Enggak. Gue enggak di Jakarta sebenarnya. Di Solo. Di Solo, terus yep. Datang buat ini spesial. Yep. Luar biasa. Ini dari Jawa Tengah. Yang ini Jawa Timur, guys. Terbang dari Jawa Timur untuk ikutan pick up game. Nicholas. Nicholas ya. Temannya siapa? Apa? Temannya siapa? Promise. Promise. Enggak perbanas sih tapi bahaya ya. Ini? Hello, gue ready. Siapa namanya? Ready. Ready to play ya? Yes, ya. Siap. Kalau yeah. Yang ini? Nah, kalau ini Anton dari Banjarmasin, kalau tapi sudah stay Jakarta. Koruki, nice to meet you finally. Yes, thank you so much. Ntar kita ngobrolin ya, awesome. Ada di sana ya. Yes, siap. Thank you udah datang. Yeah, sama-sama. Yang ini terakhir. Terakhir James. Dari Duren Sawit. Yes, Duren Sawit represent. Nah, itu adalah member-member Discord gue. Sekarang gue speech dikit lah ya. Guys, kita main satu game 10 menit. Jangan kasar-kasar mainnya. Fun aja. Bawa fun aja. Winner stay ya? Winner stay. Winner stay ya? Winner stay. Wasitnya? Jadi kita waktu 2 jam. Let's have fun. Once again, thank you so much. Thank you so much semuanya yang sudah hadir ke sini. Gue bener appreciate banget. Thank you banget, udah mau jadi member juga di channel gue, sudah berlangganan setiap bulannya. Berkat kalian lah channel gue bisa berjalan, kalau gak ada kalian, belum tentu time out masih ada. Jadi once again, thank you so much, so let's have fun guys, let's ball. Okay guys, time out on 3, 1, 2, 3, time out! Thank you.
udah dinyakar. Tapi gak berasa sih kecakarnya. Wong Solo nih, anak buahnya Febri nih pasti nih. Beneran sih guys, Haikal ini jago beneran deh, tadi poin terus. Oh nice, Michael Avery. Untung masuk highlight sih, passingnya tadi udah keren tuh padahal. Mas Vincent apa Steph Curry ya? Makan mie ayam, gokil. Gila. Dua kali, tempatnya sama. Asik, tembak. Aduh. Rama. Straight from Tangerang. That's a grown man move. Okay. Ini katanya pemain streetball yang ini katanya ini. Coast to coast. Ini baru main sejam nih. Jadi nongkrong kita. Kita nongkrong. Sudah tidak kuat. Ini enggak main basket lagi. Gimana? Gila. Jam guys. Masih sejam lagi nih. Anak muda. Aduh, katanya suruh bikin timeout gimana baca berita ya ganti-gantian. Iya. Kamerain nah, foto mungkin. Haris mau baca berita duluan katanya ntar. Iyalah. Lu main ngeliatin cewek yang pakai dress hitam enggak jadinya? Asik. Benar. Benar. Foto sensor. Ini umur 18 loh. Haikal ini umur 18. Next in line. Rookie combine, sia-sia. Dominate dia hari ini. Sakti. Halo SM. Halo SM. Kayaknya lebih cocok PJ kayaknya. PJ. Kayak di pertama ya. Ini kita jadi gibah. Ini mau gibah mau main basket kita ini. Dua-duanya. Pulang. Masih nongkrong-nongkrong. Ini kemarin ada giveaway dari Seattle. Pemenangnya datang langsung. Silakan. Gila. Gimana rasanya dapat foto dan tanda tangan Jamal Crawford?
Sangat tidak menyangka ya. Dari 300-an orang loh. Iya, makanya apalagi pas baru masuk live tuh kayak belakangan kan. Tiba-tiba pada ngomong, "Eh, lu menang, lu menang." Menang apaan? Ternyata jamaah kerawut. Kirain bakal kayak kaos atau apa gitu. Gila sih. Thank you, Bang. Siap. Thank you. Dia ada jago yang ngomongnya. Coba. Ini ada skripnya ini. Kayaknya lancar banget teman kami. Habis latihan pagi kata dia guys. Oh, Ray from downtown. Oh nice, Michael. Ini emang jago beneran kok ini. Sebelum kita pulang, 100.000, oke? Dari tengah lapangan. Biar gak kalah ke NBA All Star. NBA All Star juga dari tengah. Jalato nih, kalau NBA All Star tapi. Jalato nih. Coba NBA All Star, Jalato. Mana ya, mana? Ini dari tadi 3 point ini masuk nih. Hampir. Nicholas. From Jatim. Close. Azril. Baby Azril. Hampir. Bukti. Lumayan. Minum aja. Oh, lu minum aja. Botol lu bukan? Iya. Mau Sierra Canyon style nih. Pendek semua kita, tapi masih bisa ketawa-tawa bareng. Itu paling penting, ketawa-tawa bareng sekarang ini. We really appreciate everyone, seru banget. Semoga bisa kumpul lagi sama kalian, apalagi untuk Nicholas dan untuk Vincent yang udah datang dari luar kota. Ada yang dari luar kota lagi ya? Kalian cuma dua ini ya, dari Solo sama dari Mojokerto ya? Bekasi, luar kota nggak Bekasi? Luar planet! Minum, lumayan nggak seberapa. Tapi yang pasti, thank you so much. Semoga pada setia jadi member di channel gue. Kevin, yang lagi pegangin kamera. Thank you juga, udah membantu gue organize. Udah membantu gue organize acara ini. Puji Tuhan, gak ada kenapa-napa, kita gak dicedera semua. Dan di sini player of the day-nya ada dua. Satu Haikal. Dan ini nanti kita promosiin untuk PON Jatim 2024. Ini mau kita promosiin sekolah. Pandemi PON film yang baru ntar. Tapi once again, thank you so much semuanya. Siapa yang mau ngomong? Kasih testimoni lah, satu orang lah. Oh iya. Yang dapat cepet ya.
dulu, Haikal dulu, gimana pengalaman hari ini bisa main bareng sama anak-anak Time Out Gang lain? Ya seru sih, seru aja, seru aja. Jawab jangan seru doang. Gak bisa gue ngomong. Yang ini, semoga next ada lagi lah ya. Ya amin. So, thank you so much ya pokoknya semuanya yang nonton juga thank you banget. Semoga kalian hari mau jadi member, nanti siapa tau bisa main pick up bar juga bareng kita kan. Next time, so once again thank you so much yang udah nonton, yang udah support selalu channel ini. Seperti gue bilang, channel ini adalah cuma untuk support basket Indonesia aja. Gue memberi wadah untuk semuanya, tapi pasti tetap yang paling utama adalah pemain itu selalu membantu gue sih. Pemain-pemain dan juga subscribers gue, member gue selalu membantu gue. Dan gue sangat thankful banget, sangat grateful banget kalian semua. So, thank you so much guys for watching. And we'll see you guys again on the next video. Peace out! Oke, saya lagi. Abang bahagia banget akhirnya ketemu orang-orang. Bisa banget ya, atas dedikasinya buat basket Indonesia. Dari SMP tuh suka basket kan, NBA. Sampai akhirnya sekarang setiap hari nontonin Koko. Sampai istri Anton juga lihat Koko punya nge-vlog, apalagi sama di Kisah ini ya. Kan dulu istri Anton kuliah di Shanta, jadi dia lihat, wah Shanta kayak gini sekarang ya. Oh dulu udah ada gini, kok dulu ada gitu-gitu deh. Kerennya Anton kan... Thank you banget, thank you mas. Anton kan dari Junior 1 Banjarmasin, lalu sudah pindah Jakarta sih. Anton Koko di Banjarmasin tetap aja, di Jalan Koko. Anton juga ada buka Koko mainan kan, di Ayam Bulu. Iya, samping Holland Bakri, seberang Bakri, EM ya. Nah kok, ini kok coba lihat nih kok, ini apa aja nih kok, sorry ya kok, atau ngerepotin kok. Ini ada topi, ada t-shirt, ada Air Jordan 12 soalnya. Tapi ya, paling bahaya yang ini nih. Paling bahaya ya, thank you banget loh, siap banget. Banget. Di studionya kok Rocky kan ada selalu pajang Air Jordan 12 tuh, ada kelihatan. Air Jordan 11, 11, 11. Air Jordan 11, sorry. Ini gila banget, ini wah. Air Jordan 11. Ini gila banget, gue takut jatuh nih. Gue takut jatuh. Ini kan kok Rocky punya nih. Awesome. Oh, lo lihat ya, ini kan. Oh. Kalau Koko Rocky bilang ini Black Jesus ya. Iya, iya. Koko Rocky ini thank you so much. Ini I really appreciate it. I really appreciate this is thank you. A lot. This is a lot, man. Thank you, bro. Thank you. Ini benar-benar appreciate. Semoga Koko sukses, sehat selalu, bahagia. Sama Jesus juga. Thank you banget. Sisi ini thank you banget. Yeah, this is crazy. This is ini gila sih. Yeah. Tingginya tinggi banget. Ya, sisi Koko Rocky pajang di studio Koko atau di studio. I will. Thank you so much. Koko take care ya. Koko sehat live ya. Thank you so much. Biasanya nanti kalau nanti biasanya kabarin Koko. Thank you. Sisi ya dadah. Sukses selalu. Ya, yang lebih Koko Rocky. Thank you. Thank you. Koko Rocky. Sisi banget akhirnya bisa ketemu sama Koko ya, thank you banget kok, bangga banget saya bisa ketemu sama Koko, bener-bener kok, thank you banget tadi ketemu Koko juga, Koko ternyata orangnya ramah banget seperti dugaan Anton, memang Koko Rocky orangnya baik banget, terima kasih banyak atas tadi ya Koko Rocky tadi kalian diatur punya kaos gitu ya, ya sukses selalu, you are the best too Koko, thank you banget, dan tadi juga tanda tangan di bola basket to Anton, Noki Padilla, God bless, thank you for everything. Ya kok, sama kok, thank you for everything, thank you banget. Kenal Koko Rocky itu dari YouTube ya. Masih banyak dari Koko Rocky atas konten Time Out-nya, Repopon Basketball, Random Vlog. Istri Anton paling suka kalau Koko lagi jalan-jalan sama Cici Slim sih. Lagi di Seattle tempatnya. Karena itu kan istri Anton kan kuliah di situ. Jadi dia bilang, ya di Seattle sekarang, oh ada yang baru ini, seneng banget ya gitu. Tadi Koko Rocky ngadain pick up game, thank you banget loh Koko, tadi cuma 15 orang ya. Anton appreciate banget, Anton ada di dalam situ ya, thank you banget. Tadi juga bisa bermain basket sama Koko Rocky, bisa ngejagain Koko Rocky, dan bener-bener Anton eyewitness langsung Koko Rocky 3 point di hadapan Anton ya, Koko ya, dan thank you banget. Dan kita punya game, Anton berhasil cetak satu angka ya, dan itu penentuan ya, akhirnya tim Anton menang gitu ya. Tapi waktu itu saya nggak kerekam sih ya, karena Koko Rocky lagi main. Ya thank you banget sih Koko Rocky. Sorry Koko Rocky itu sudah lama gak main basket jadi Anton gak bisa lama-lama mainnya gitu. Kenapa sudah ngos-ngosan kok. Oke, okay. Sisi ini Koko Rocky, semoga Koko Rocky ntar balik ke Seattle. Selamat dalam perjalanannya, safe flight. All the best for you Koko Rocky dan Cici Selin juga ya. Terima kasih banyak sudah support Koko Rocky. Sehingga Koko Rocky semangat bikin konten basketballnya NBA ya terutama. Karena suka banget NBA, thank you banget. Bener-bener terima kasih banyak karena Koko Rocky punya konten YouTube yang luar biasa tuh, benar-benar you are number one apa di Indo. Sorry ya, oke terima kasih banyak, thank you banget. Nanti kapan-kapan lah nanti ya kita nonton NBA bareng ya kok ya. Dulu tuh pernah nonton NBA Lakers sama Golden State Warrior, kita 2013 ya dan 2017.
ya, jadi akan mudah-mudahan bisa ada kesempatan bisa nonton basket bareng sama Koko Loki yang di Evo. Oke, thank you banget ya Koko Loki ya, si Shani, si Shani kok, thank you. Oke, Koko Loki, baju ini akan bingkai atau akan pajang di sini gitu loh, dan bola basket Koko Loki juga akan selalu ada di sini, tanda-tangan Koko Loki ini. Nonton bangga banget nih ada bola basket di tanda-tanganin Koko Loki, ini benar-benar luar biasa banget sih, kok, si Shani banget. Ya, sebenernya aku mau kasih Koko Loki, mau beli Koko Loki. Tadi kan Michael Jordan ada ya, ntar ada Kobe Bryant lagi. Aku tahu Koko Loki suka banget sama Kobe Bryant. Ya, thank you banget ya, kok ya. Sisi banget kok atas ininya juga. Sudah ditandatanganin, bola basket sudah ditandatanganin, sudah foto bareng. Oh, ada video juga. Appreciate kok. Thank you.